Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini guys, bentar Lucil ya, kamu kenapa kagak pakai celana Cil? Apa tuh sembarangan aja aku pakai celana tau. Tapi celana kamu yang biasanya mana, kenapa jadi pendek kayak gini Cil? Udah kayak pakai celana dalam doang kamu kocak. Apa Cil? Celana aku lagi basah nih Baby Del. Ya ampun, yang bener aja Cil. Baru kali Baby lihat Mucil kagak pakai celana yang biasa dia gunakan guys ya. Apa Cil, jangan diliatin mulu, aku malu tahu. Sebenarnya celana Robloxku udah dihapus sama Roblox Baby Del. Nah, udah dihapus, yang bener aja kocak. Berarti celana kamu udah hilang Cil ya. Apa Cil? Iya Baby Del, aku lagi mau cari-cari celana baru nih. Dan ya guys, ngomong-ngomong hari ini kita akan coba mainkan game Titan Aliansi yang lapar guys. Apa Cil? Kita akan merebut makanan mereka Baby Del. Bener banget seperti kata Mucil. Jadi ini game seperti Hungry Pig guys ya. Yang game babi kelaparan itu loh guys, yang mereka sedang makan terus kita mencuri makanannya. Nah game ini sama juga, tapi versi Titan Aliansi. Ada Titan Kameramen, Titan Speakermen, bahkan ada Titan Clockman yang sedang lapar. Dan hari ini kita akan mencuri makanan mereka. Jadi saat mereka makan, kita akan mencurinya. Apa Cil? Jail banget kita berdua. Yoi Cil, hari ini kita akan menjadi bocil jail. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Ada apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go Cil, kita mulai permainannya Cil. Kita akan mencuri makanan siapa dulu nih Cil. Ngomong-ngomong ada berapa karakter? Wow, bentar Mucil. Lihat situ Cil, Baby Del melihat ada UFO guys. Ada alien juga di tempat ini. Alien kucing, bayangkan. Wow, keren banget. Lihat guys, dia bisa terbang menggunakan UFO-nya ya. Dan Mucil mana ngomong-ngomong? Wow, beneran ada Titan Clockman. Apa Cil? Hai Titan Kameramen. Dan hari udah pagi aja nih. Apa Cil? Ayo Baby Del kejar para Titannya. Dan kita akan mencuri makanannya. Let's go Cil. Dan ngomong-ngomong Titannya gerak-gerak mulu Cil, bukannya biasanya diam ya. Apa Cil? Ya juga ya. Ya makanannya udah diambil Cil. Pantesan aja mereka gerak-gerak mulu gitu guys. Kita akan coba cari Titan yang lainnya guys ya, yang belum diambil makanannya. Wow, ada Titan TV Man juga Cil. Apa Cil? Kalau Titan TV Man aku gak berani Baby Del, aku takut dihipnotis. Ya juga Cil ya. Oh Cil, lihat sini Cil, ada Speaker Man lagi makan. Apa Cil? Ya aku mendapatkan makanannya. Hei, aku kan yang lihat duluan tadi kocak, jangan diambil. Serahkan itu kepada aku Cil. Apa Cil? Jap, ini milikku Baby Del. Hei Cil, bagi dong kocak. Dan dia mengejarmu Cil. Bersiaplah kau akan dimakan sama Speakerman. Tapi ngomong-ngomong Speakerman cara makannya gimana? Dia kan gak punya mulut. Apa Cil? Cara makannya menggunakan kekuatan suara Baby Del. Dan Mucil dikejar deh. Mucil ditangkap sama Speakerman. Dan apakah kalian melihat kepalanya tadi dimakan sama Speakerman? Permisi Speakerman. Kelihatannya enak. Itu kayak mie gacoan guys. Oke, kita akan mengambilnya. Lalu kabur. Kita mencuri makanan Speakerman. Dan ngomong-ngomong kalau kita mengambil makanannya, kita akan mendapatkan poin gitu guys ya. Oke, kita akan membawa kabur makanannya. Nah, kita akan makan makanannya di sini aja. Nyam. Apa Cil? Bagi dong Baby. Enak aja. Ini aku yang dapat Cil. Apa Cil? Pelit banget ini dong. Ya, Baby udah ketangkep. Baby ditangkap sama Speakermannya. Dan ngomong-ngomong di sini ada kepala Titan Speakerman. Ini apaan? Oh, ini morph-nya guys. Kita bisa menjadi Titan Speakerman juga ya. Tapi apakah cuma morph doang atau kita bisa kill player juga? Kalau di Hungry Pig kita bisa kill player gitu guys ya. Oke, di situ ada kameramen yang lagi makan. Dan aku mendapatkan makanannya Cil. Apa Cil? Langsung kabur Baby Del. Ayo Cil, kita akan cari tempat yang aman Cil. Dan ngomong-ngomong pas banget hari udah malam nih. Pasti kameramen kesulitan untuk menemukan kita. Cepat-cepat sini Cil. Kita akan makan bareng. Apa Cil? Ayo Baby Del, sini aja ya Baby Del. Di sini tempatnya kayaknya aman. Ayo Cil, kita makan Cil makanannya. Apa Cil? Bagi dong. Ya, masih ketahuan nah. Menyebalkan. Dan ngomong-ngomong Baby Del punya basoka nih Cil. Wow, keren banget. Apa Cil? Yang bener aja, kamu beneran punya basoka Baby Del? Iya Cil. Ada pasukan Titan mengejar Baby. Oh, kirain mereka akan ngejar Baby Del gitu kan. Cil, sini dulu Cil. Iya Cil, Baby Del punya basoka
Cil? Apa Cil, mana basokannya? Waduh Mocil udah pegang makanan aja tuh. Apa Cil, dimana kamu mendapatkan basoka itu Bibi? Aku juga gak tahu Cil, waktu aku mainkan game ini aku udah menggunakannya aja nih. Seperti anggota Scout Team yang lainnya udah mainkan game ini sebelum kita Cil. Mungkin Bang Pandu Gaming atau Bang Melobi guys ya. Dan disitu ada kameramen. Apa Cil, tembak Bibi Dil. Udah kamu menembaknya, rasakan nih. Boom. Apakah dia mati? Apa Cil, aku yang bawa kabur makanannya, kamu yang tembak Bibi Dil ya. Oke Cil, itu dia, kita akan coba menembaknya. Hei, diarahkannya lurus kepada Bibi Dil. Jangan muter-muter, kocok jadi sulit nembaknya. Ya, udah dimakan aja. Apa Cil, gimana sih kamu? Bukannya melindungi aku, makanya kamu hari ini jangan muter-muter. Aku tadi sulit untuk menembaknya Cil. Oke, itu dia kameramennya, kita tembak dia. Boom. Apakah dia meninggal? Dia kuat banget Cil. Apa Cil, tembak terus Bibi Dil. Rasakan ini. Boom. Loh, kok gak meninggal Cil? Yang berlagi kita tembak lagi. Ya, malah Bibi Dil yang meninggal. A few moments later. Di situ ada Titan Man. Wow, ada Titan Speaker Man yang lagi makan. Kita akan ambil makan aja. Lalu kita kabur. Dan di situ ada Titan yang lainnya, guys. Itu Titan Kameramen. Kita akan mengambil makannya lalu kita kabur lagi. Apa Cil, tolong aku Bibi Dil. Di sini ada Titan Clockman yang lagi makan, kita gangguin. Di sini kita mencuri makanannya. Lalu kita kabur. Kabur. Dan di sini ada lapangan basket. Dan ring basketnya terbuat dari toilet. Wuuuh. Bibi dikejar-kejar sama para Titan Mocil. Tolong Bibi Dil, Cil. Tolong Bibi Dil. Apa Cil, bukan hanya kamu aja yang dikejar-kejar. Aku juga nih Bibi Dil. Kabur. Di sini Bibi Dil berhasil mengambil 3 makanan para Titan guys ya. Dan di situ ada Titan Kameramen yang hancur. Ya, udah diambil sama player lain. Wow, Titan Kameramennya tubuhnya terbakar gitu guys ya. Dan ngomong-ngomong Titannya lambat banget larinya. Oke, kita akan lari terus aja. Dan lihat tuh mereka ketinggalan. Bibi Dil lebih cepat larinya daripada para Titan itu guys. Apa Cil, kamu kan dapat 3 makanan, bagi aku 1 dong Bibi Dil. Enak aja, cari sendiri dong. Apa Cil, pelit banget. Dan di sini ada Titan Kameramen dan juga ada TV Woman. Kita ambil makanannya. Oh my mom. Bibi Dil berhasil mengambil 5 makanan para Titan guys ya. Tapi yang satu bukan Titan cuy, melainkan TV Woman yang sedang marah. Oke, di sini Bibi Dil terus berlari walaupun hari udah berganti guys ya. Dan di sini ada Kameramen, kita akan ambil makanannya. Dan ada Speakerman, kita ambil juga makanannya Cil. Bibi Dil berhasil mengambil makanan yang banyak Cil. Apa Cil, bagi dong Bibi Dil. Kamu cari sendiri dong. Dan lihat nih poinnya Bibi Dil, sedikit lagi akan menyentuh 500. Dan yee, udah 500, banyak banget kan. Dan situ ada mati figure lagi. Bukannya Bibi Dil udah mengambil makanannya tadi ya. Oke, kita akan ambil lagi. Bibi Dil udah mengambil 8 makanan para tim aliansi guys ya. Titan TV Man Bibi Dil udah ambil belum makanannya? Oke, kita coba lihat dulu Titan TV Man. Mana Titan TV Man-nya Cil? Apa Cil, sepertinya kan belum mengambilnya. Oh itu dia guys, ada Titan TV Man juga Cil. Bibi Dil dikejar-kejar sama para Titan guys. Dah, ya, Bibi Dil udah ditangkap guys. Dan Bibi Dil menjadi makanan para Titan guys ya. Dan ngomong-ngomong di sini ada shopnya juga nih. Di sini ada center, di sini ada jump potion, speed potion, dan di sini ada invisible potion. Menarik banget. Dan di sini ada pesawat UFO juga. Harganya $500 udah cukup nih. Apa Cil, langsung dibeli aja Bibi Dil agar kita terbang menggunakan UFO. Oke Cil, Bibi Dil udah membelinya. Dan ini dia. Apa Cil, aku naik juga Bibi Dil. Ayo Cil, buruan. Apa Cil, kok nggak bisa be? Ternyata kursinya cuma satu doang. Apa Cil, pelit banget. Wow, mau Cil beli apa tuh? Kamu beli apa tuh Cil? Apa Cil, aku membeli ramuan kecepatan. Lihat tuh, blub blub blub. Wow, larinya mau Cil jadi cepat guys ya. Dan pesawat UFO ini kenapa kayak lari? Animasinya lari gitu, gak bisa terbang guys ya. Cil, jangan diambil semua makanannya dong Cil. Apa Cil, aku akan mengambil semuanya Bibi Dil. Lariku lebih cepat daripada kamu. Emangnya iya, larinya Bibi Dil lebih cepat tahu daripada kamu. Karena Bibi Dil menggunakan pesawat UFO. Di sini ada Titan Clockman dan ada Titan Speakerman. Kita akan mengambil makanannya. Ya gak bisa. Oh, kita harus turun dulu dari pesawat UFO kita dan kita kabur. Pakai pesawat UFO. Ngeeeeng. Kita terbang. Yeay. Titan Clockman mengejar kita guys ya. Jangan sampai kita ketangkap. Nanti waktunya akan dihentikan sama Titan Clockman gitu kan. Oke, kita akan coba cari tempat persembunyian yang aman. Kira-kira di mana? Oke, kita akan coba naik ke atas ini, bisa nggak? Oh, kita sembunyi di sini aja. Nah, kayaknya aman nih guys. Titan Clockman tidak akan menemukan kita. Itu dia Titan Clockman. Dia kayaknya kebingungan. Resetting the monster. Ya, di reset monsternya guys ya. Apa Cil, kok makananku tiba-tiba hilang? Karena di reset monsternya. Cil, kita curi lagi makanan para Titan ya. Kita akan mencuri makanan Titan. Ya, Mocil mengambil. Apa Cil, kamu lambat sih Bibi Dil. Ah, menyebalkan. Kita basok aja nih Bocil satu guys ya. Rasakan ini Cil. Boom. Kita basok lagi. Apa Cil, gak kena, gak kena. Oh, rasakan itu Cil.
juga mengenai mucil, guys. Apa cil, dasar menyebalkan. Dan ngomong-ngomong, di sini ada mod-nya juga, guys. Ya, nah, di sini ada mod yang Bibi udah beli nih, yaitu kameramen. Kita akan coba. Wow, ada Titan Clockman juga. Harganya $15,000. Mahal banget gitu kan. Apa cil, Game Pass Bibi deh. Ya, apa harga Game Pass-nya berapa nih kalau 10.000? Wow, 1.000 Robux kocak. Apa cil, cuma 1.000 Robux doang. Ayo beli Bibi deh. Gampang banget kamu ngomong cil ya. Tapi coba kalian komentar di bawah siapa yang setuju Bibi akan beli Game Pass 10.000 poin harganya 1.000 Robux. Di sini Robux yang Bibi mencapai 12.000 nih guys. Siapa nih yang setuju? Apa cil, aku setuju Bibi deh. Like dulu dong video kalian, like sampai 10.000 like lebih ya. Nanti kita akan membeli Titan Clockman nih. Oke, di sini kita akan coba menjadi kameramen. Dan ini dia. Kenapa nggak ada kepalanya kocak? Kameramen kepala buntung. Apa cil, kok gelap banget? Au 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 au, aduh sakit banget. Jalannya di mana Bibi? Gelap banget. Ternyata mau jadi kameramen juga, tapi kepalanya kagak ada. Diam cil. Apa cil, Bibi jalannya di mana nih? Kamu jadi kameramen tapi kepalamu kagak ada. Eh, lihat sini dong cil. Apa cil, kan gak bisa lihat. Bayangkan, aneh banget kameramennya cil ya. Kepalanya kagak ada gitu kan. Oke, kita akan coba nyamar guys ya. Dan kita akan coba mencuri makanan para titan. Ya udah diambil bakon tuh. Hei bakon, jadi ambil. Ya udah diambil guys. Dan ngomong-ngomong, di sini ada jump scare-nya guys ya. Bibi lupa aktifin tadi. Oke, Bibi udah aktifin ini. Dan kita akan coba guys ya mencuri makanan titan speaker. Dan kita akan coba ditangkap sama, ya ampun, di reset monsternya. Baru juga ambil gitu kan. Oke, di sini ada titan kameramen yang hancur guys. Lihat tuh tubuhnya terbakar. Kita akan coba mencuri makanannya. Dia kelaparan, dia marah guys. Sekarang Bibi mencuri makanannya. Wah keren banget, ada jump scare-nya. Apa cil, serem banget. Aku gak berani aktifin jump scare-nya Bibi. Penakut banget kamu cil. Apa cil, apalagi sekarang bulan purnama. Oh ya juga ya. Oke, di sana ada Titan Clockman. Kita akan coba mengambil makanannya. Dan kita akan melihat jump scare-nya guys. Kira-kira seperti apa. Oke, itu dia. Dia akan datang. Aduh. Seperti itu jump scare-nya. Wow. Dan di sini ada Titan TV Man guys. Dia lagi makan nih. Dan kita akan mengambil makanannya. Dia marah cil. Apa cil, Baby Dale? Lari cil. Di sini ada Titan Speaker Man. Lihat tuh cara makannya. Dan kita akan coba lihat kira-kira jump scare-nya. Oh, jump scare-nya kayak gitu guys. Oh. Kepalanya goyang-goyang doang. Wow, game ini sangat-sangat seru banget ya. Dan ya guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini tentang Bibi Dale dan Mochil mainkan game Hungry Titan Aliansi. Dan siapa nih yang setuju Bibi Dale dan Mochil akan melanjutkan game ini lagi dengan membeli semua karakter-karakternya? Komentar di bawah sebanyak-banyaknya guys ya. Mungkin di episode berikutnya spesial kita akan review semua karakternya nih. Kita akan beli semua game pasnya guys ya. Dan ya guys, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe. Bye bye.